Yo, selamat datang di Happiness Channel and welcome back to Insurgency. Ini gua dulu pernah main dan emang cuman main tutorialnya doang karena gak ada servers ya, dan main game ini itu nge-lag banget. Dan gua penasaran pengen coba lagi main game ini itu bakal kayak gimana gitu. Langsung aja multiplayer. Dan oh, ada server Singapura tapi penuh. Oke. Ya, kosong. Join. Yes, please server Singapura kayaknya bakal lancar. Please, tadi kosong 2 orang. Please, masuk. Yes. Oke. Lihat, ini bisa dibilang gua lihat genrenya itu, ini itu game realistik. Game genre. Jadi genrenya itu game realistik. Jadi susah pokoknya mainnya, enggak beda kayak Dirty Bomb sama First Assault Online. Jadi ini tuh agak realistik-realistikan gitu. Dimana kita lari lambat, nembak susah. Tapi entah kenapa orang lain kalau main game-game kayak gini itu dari jarak jauh suka, oh, lihat gua pakai AK. Oke, langsung aja. Apli. Lihat, langsung maju. Oke. Gua belum pakai headset, bentar katanya. Oke, go. Gua pakai AK, lihat. Untung aja server Singapura dan gua dapat 40 ping. Oke. Mana musuhnya? Nah, itu tuh. Itu musuh. Itu tadi musuh bukan? Lihat recoilnya gede banget lagi. Itu musuh. Oh, itu bukan. Oh, ini. Gua bingung yang musuh yang mana dan berisik banget ini, gila. Aduh, apaan itu, ada meledak segala, bom lagi. Molotov. Ih, lihat. Nyalain molotov aja lama banget gua. Aduh, dan gua tiba-tiba mati. GG. Aduh. Apaan lagi itu berisik? Oh, langsung kalah ya? Oke. Gua bakal Astagfirullahalazim, apaan itu berisik? Oke, gua bakal tetap diam di sini karena ini satu-satunya server Singapura yang penuh gitu. Lihat ping gua cuma 27, berarti which is gua lancar gitu. Bagus kan? Gua penasaran sama game ini dan kayaknya game ini itu seru. Oke, langsung aja. Gua nggak akan keluar game ini. Gua bakal nyari montage. Round 1, 1. Round 1, 3. Ini maksudnya gimana? Terus gua sekarang ngapain? Oh, milih map. Refresh. Oh, iya. Fort map. Mau di mana nih? Di Kandagal. Oke, Kandagal. Oh, enggak. Di Sinjar. Orang lain pada di Sinjar. Oke. Just masuk Sinjar. Oke. Ini modenya mode apa ini sekarang? Seriusan ini. Aduh. Banget tadi. Dan bisa open mic lagi. Dan yang open mic-nya itu anak kecil gitu. Kampret. Oke. Bisa nge-cheat juga di game ini, lihat. Tapi untung aja gua dapet server Singapura gitu. Bagus kan? Oke, langsung aja Rifleman. Oh, gua Rifleman di sini. Gua bakal pakai M41. M41. Apli. Oke, lihat. Seru sebenarnya game ini, lihat. Dari grafiknya juga udah bagus banget. Lihat, setting dulu. Ini gua itu rata kanan lah. Ya, gua ini rata kanan very high. Anti-ostropiknya gua 16-in. Apply. Assume. Nah, lihat tuh. Ini tuh game, ini tuh grafiknya itu lumayan, tapi mainnya itu susah banget gitu. Gak ngerti seriusan gua, lihat. Susah gitu. Mana? Gua harus ngapain? Gua nggak tahu, gak ngerti gua harus ngapain, lihat. Ganti senjata aja lama banget gua. Ngelempar bom juga bakal lama banget. Tuh lihat, lempar bom aja lama banget. Tak granat. Lihat. Gua pakai Galil. Musuhnya di mana gua nggak tahu. Musuhnya banyak banget, ini modenya mode apa? Push. Game modenya push. Maksudnya push itu apa? Di atas sana ada bom. Gua harus ke capture gitu kah? Oke, awas. Oh, ada yang pakai RPG, lihat. Mantap, lihat. Ini game ini seru, cuman susah mainnya. Dan server Singapura cuma satu doang. Ini juga untung gua dapet server Singapura gitu. Bagus, nah itu musuh bukan. Dan recoilnya gede banget gitu. Aduh, gila ini game. Gua coba pakai sniper lah, kayak Go. Gak ada musuh. Tuh kadang suka ke atas sendiri. Ih. Tiap gua ganti senjata suka ngeker ke atas sendiri. Gua nggak tahu musuhnya di mana. Gua bakal ke A. Di sini ada musuh atau enggak, gua nggak tahu. Tapi orang lain pada nembakin ke sini. Gua bakal naikin ke atas. Oke, naik ke atas dan gak ada. Oh, nggak ada musuh. Seriusan gua nggak ngerti musuhnya yang kayak gimana. Nah.
Apa itu teman gua atau musuh gua sih? Oh, itu teman gua kayaknya. Soalnya ada namanya spesialis gitu-gitunya. Ya, di mana itu musuhnya? Gua nggak tahu. Ah, gua ngakil satu loh. Tadi satu orang itu musuh gua sama gua matinya. Udah ya? Ya, sekalinya mati udah nunggu. Ah, ini gua kira tim deathmatch tapi nggak apa-apa. Yang penting ini gua dapet server Singapura. Itu udah mantap banget gua dapet. Lihat recoilnya gede. Oh, lihat itu dia banyak. Itu udah pada mati atau gimana itu? Mati ya. Oh, bukan. Ada tank. Bisa naik. Itu. Itu teman gua lagi. Aduh, seriusan ini bingung mana yang musuh, mana yang teman. Tapi grafiknya bagus, lihat tuh. Gameplaynya juga seru, lihat. Cuman susah banget ini cara mainnya, gua nggak ngerti. Cuman gua cuma bisa nembak-nembak doang dan isi recoilnya gede banget gitu. Gua lempar bom ke atas. Makan tuh bom. Dan pemberitahuan gua ngekill atau enggaknya itu nggak ada lagi. Darah gua juga mana nggak ada. Mana? Gak ada. Goblok. Gua kira musuh. Oke, gua naikin ke atas. Nah. Itu teman gua lagi. Itu teman gua. Gua pakai yang single aja deh biar gampang. Jadi gua nembaknya diklik-klik-klik sekali-sekali. Ya. Ih, apa nih maksudnya? Ya, nge-lag. Ih, registered area itu maksudnya apa? Itu tadi ada musuh. Dan gua tiba-tiba mati. Masa dia satu kali one hit sih dia pakai sniper ya? Aduh, susah banget main game ini. Gua ngekill satu orang. Bukan. Gak ngerti, seriusan gak ngerti. Oke, winding. Oke, maju, langsung maju. Mana, di mana musuhnya? Tiap ganti senjata juga ada getaran. Tuh, lihat langsung ngegetar. Oh, bukan. Dari tadi gua gak ngekill. Recoilnya gede banget. Seriusan ini gak enak, eh. Seriusan gua gak ngerti ini musuhnya itu yang mana, gua gak tahu. Gua gak lihat musuhnya itu yang mana-mananya. Langsung masuk rumah dan gak ada musuh, gak ada musuhnya gitu. Oh, ngekill satu. Oh, itu musuhnya ya? Itu ya musuhnya. Teammate kill dong. Dia tim gua. Hah? Ada friendly fire-nya dong. Kampret. Ada friendly fire. Gua nggak tahu. Itu teman gua. Itu teman gua. Langsung maju. Oh, di sana ada musuh. Lihat ini elektrisit air ini apa sih? Jadi kita ini nggak bisa ngelebihin restrict area itu. Kalau apaan sih itu, berisik banget. Ah, mana sih yang tadi gua bunuh? Seriusan gua gak ngerti. Jadi kita itu nggak bisa ke markas musuh di sini. Kita di sini cuma bisa main Kita di sini itu cuma bisa main jauh-jauhan gitu. Nggak bisa ke markas musuh dan gua nggak bisa respawn sekarang. Langsung maju. Lihat, orang lain rusuh-rusuh dari mana itu? Orang lain rusuh-rusuh kayak gitu dari mana? Gua nggak tahu tuh. Oh, itu teman gua. Itu teman gua. Gua nggak tahu musuhnya ada di mana. Ih, kampret. Aduh. Musuhnya ada yang hacker. Mana musuhnya? Gua nggak bisa lihat dari mana musuhnya. Aduh, masa bisa kena? Gua gak tahu musuhnya ada di mana. Dan lihat, musuh nembakin gua enak banget dan gua gak bisa ngelihat musuh ada di mana, ha? Mau lu apa? Maju, awas nyumput di tangkal. Mati. Gua dibunuh sama temen gua sendiri. Apa-apaan coba? Ah, ini gua bunuhin aja semuanya. Mati lu semua. Kabret. Aduh.
Gua dibunuh sama temen gua sendiri, gua bunuh juga temen gua sendiri. Kamret, kamret. Oh, jangan dong, jangan kick gua, kamret. Ini satu-satunya server Singapura. Ya. Ya, dadah deh gua dipot kick. Dan gua dibunuh lagi. Please. Apa? Siapa itu yang ke-vote? Gua. Gua yang di-vote. Bodoh deh. Paling. Nah, oke. Okay. Gua pengen pakai sniper nggak bisa. Yah, gua di-kick. Mana server saya? Mana? Yang tadi ini, yang tadi nih. Bisa nggak? Oh, bisa. Oh, bisa masuk lagi. Gak tahu juga nih. Bisa nggak? Oh, bisa. Bodoh amat gua masuk lagi ke sini. Kick-nya nggak berguna banget gitu. Gua udah di-kick tapi bisa masuk lagi. Bodoh amat, bodoh amat. Nah, ini gua pakai yang burst aja. Jadi gua kalau ke kalau ke markas musuh itu nggak bisa nembakin dari deket. Ini konyol, game-nya seriusan. Gak ngerti gua. Pas KD gua masih 110 ya, padahal udah gua udah ke-kick. Gak jelas game-nya seriusan. Gua nggak suka genre game kayak gini. Loncat. Oke. Oke, gua lolos ke sini. Oke, gua ngumpet di sini. Ada apaan itu tadi? Gua bisa naik ke atas enggak? Enggak. Mana musuhnya? Mana musuhnya? Bisa naik ke atas enggak? Waduh, apaan itu flashbang? Ada flashbang. Ada flashbang, ada flashbang. Apaan sih itu? Ada orang yang nembak gua, gila, roket. Smoke, smoke. Lihat orang lain rusuh. Hey, teman gua ini, teman gua. Untung aja enggak gua tembakin. Gak ada yang kena, bodo amat. Cover me, cover me, cover me, guys, cover me. Oh, enggak, oke, okay, udah nyerang itu. Bukan. Oke, okay, let's go guys, let's go, let's go. Mana musuhnya gua enggak tahu. Langsung YOLO, YOLO. Woo! Enggak ada musuhnya. Gak ngerti gua seriusan main game ini. Itu musuh bukan? Oh iya, itu teman gua, itu teman gua. Itu apa itu? Gua bingung yang mana yang musuh, yang mana teammate gitu. Oke, langsung maju mumpung ada smoke, langsung attack ke B. Attack ke B, attack ke B, attack ke B. Attack ke B, attack ke B. Langsung maju aja. Oh, mati lu bos. Ah, kill juga akhirnya, mantap. Ah! Kesel aja. Oke. Akhirnya gua ngekill satu. Reload dulu. Oh, ada bom, ada bom. Lihat ada musuh di peta lagi nih. Lihat mana. Wuh! Enggak, gua yang mati. One more left. Susah, susah, susah. Ada yang susah di sini. Kalau ada tanda musuhnya di mana atau itunya mapnya juga nggak ada, ini banyak banget yang nggak gua tahu gitu. Ini bukan genre game gua. Susah banget main game genre kayak gini. Oh, way slow, chill, chill. Oh, gua nggak tahu itu gua kill apa nggak. Bodo amat. Langsung YOLO, 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 YOLO. YOLO. Hey, dia teman gua, dia teman gua. Kampret, mati satu orang tuh. Hey, dia juga teman gua. Sorry, 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 sorry. YOLO, 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 YOLO. Kasihan. Kesini, 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 kesini. Neng, oh mana musuhnya? Gua nggak tahu ada musuh di mana. Lari, lari, lari. Awas, awas. Lihat darah gua dikit lagi. Mati lu bos. Oh mantap, gua ngekill. Senjata ini juga enak lihat. Gua nggak tahu sekarang musuhnya di mana. Gua juga nggak tahu harus kemana sekarang.
Yang penting sekarang ini gue lancar. Ah, mati juga lu bos. Oh, mantap, 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 mantap. Oh, ada bom. Oh, menang. Yes. Gua nggak tahu apa yang terjadi tapi tim gua menang. Oh, oke, mantap. Gua bakal keluar. Gua gak ngerti gimana cara main game ini. Game ini seriusan. Gua gak ngerti gimana cara main game ini dan gua langsung keluar aja. Exit to main menu. Dadah. Gak ngerti gua main game ini. Oke, kayaknya segitu dulu video dari gua. Semoga kalian menikmati game yang menurut gua nggak jelas ini. Susah banget main game ini. Susah pokoknya main game genre realistic game. Susah banget, oke? Semoga kalian menikmati, semoga kalian enjoy. Dan terima kasih untuk orang yang udah nonton sampai habis, oke? Seperti biasa, terserah lu mau ngapain, mau like, mau share, mau komen, mau subscribe, mau dislike juga nggak apa-apa. Semuanya sangat diterima lapang dada, oke? Karena manusia mempunyai hak asasi manusianya masing-masing, oke? Dadah!